Sandi, buatin bapak kopi cepetan. Ya pak, sebentar. Sandi, ini kopi apaan? Pahit banget. Udah pak, itu udah dikasih gula yang banyak. Benar nih anak, harus dikasih pelajaran. Sini kamu Sandi. Ampun pak, ampun. Ampun. Sini kamu. Mulai sekarang kamu ngerosok, cari uang yang banyak. Cepat. Ada satu tempat, jangan tangkap saya. Hei, bapak tidak mau menangkap kamu. Justru bapak ingin bertanya, kenapa kamu berlari-lari sama teman kamu? Hah? Siapa yang mengejar kalian? Iya, dek. Ada apa? Pak, kami nggak mencuri, pak. Kami hanya mengikuti rongsok. Iya, bapak tidak akan menyerahkan kamu kemana-mana. Kamu sekolah? Enggak, pak. Kenapa? Orang tua saya nggak punya biaya. Bapak kamu kerja apa? Di rumah. Ibu kamu? Dari kecil udah gak ada, pak. Jadi kamu dari kecil udah ditinggalin sama ibu kamu? Gak tahu kemana. Pak, anak ini benar-benar butuh pertolongan kita. Kasian anak ini. Kita harus ke rumahnya dan kita harus tahu siapa anak ini sebenarnya. Rumah kamu di mana? Di sana, pak. Oh iya. Sekarang kita ke rumah kamu, kita ngobrol ya. Ayo, pak. Baik, pak. Pengen bertanya lebih dalam tentang kamu. Sekarang bapak mau bertanya, jawab dengan jujur oleh kamu. Apakah kamu ngerongsok inisiatif kamu sendiri atau kamu disuruh sama bapakmu? Iya pak, saya disuruh sama bapak saya. Kalau gak bawa uang, saya dipukul. Ya Allah, sabar nak, sabar. Oh, kenapa? Ya Allah, ini perbuatan bapakmu. Malam sekali nanti kamu nak. Sekarang kita ke rumah kamu, kita temuin ayahmu. Bapak akan selesaikan semua masalah ini. Ayo, kita ke rumahmu. Tiap malam, kamu lewat sini? Iya. Emang kamu gak takut? Tiap hari, tiap malam jalan ini kan kebun-kebun, hutan. Bahaya loh. Oh iya, bapak belum tahu nama kamu siapa? Nama aku Sandi. Sandi, iya. Rumahmu masih jauh apa dekat, Mak? Dekat. Oh iya, yuk kita temui orang tuamu. Ini rumah kamu. Sekarang kamu panggil bapak kamu. Bapak pengen ngomong.
Pak. Ada tamu. Siapa Pak ini? Nama saya Hermawan dan ini asisten saya. Wijaya. Ini ada apa Pak? Anak saya melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, gak apa-apa Pak, pukul aja. Emang ini anaknya bandel banget ini. Pak, tujuan saya datang ke sini, saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa anak ini tidak sekolah? Mulung. Sementara Bapak enak-enakan hidup di sini, enak-enakan di rumah. Mana tanggung jawab Bapak sebagai orang tua? Dia itu belum pantas Pak mencari duit. Harusnya sekolah, dididik yang baik sama Bapak. Bapak enak ya ngomong kayak gitu. Kalau dia nggak mulung, kita mau makan apa? Kalau Bapak mau bantu, jangan hanya bisa ceramah. Bapak bisa selesai masalah kita. Baik, saya akan selesaikan masalah Bapak. Anak ini akan saya ambil. Saya akan urus dia, sekolahkan dia. Saya akan beri dia pendidikan yang layak, makan yang sehat. Saya akan angkat dia menjadi anak saya. Ya udah, kalau Bapak mau anak ini, bawa aja. Saya udah gak peduli, ibunya aja udah gak peduli sama dia. Pak, saya gak mau ikut Pak Hermawan, Pak. Saya mau ikut Bapak. Nah, diam kamu. Kamu memang orang tua yang tidak berguna. Kamu tidak pernah punya perasaan sedikit saja sama anakmu. Rasa sayang kamu sebagai bapak mana? Sini nak. Bapak akan sekolahkan kamu. Bapak akan sampai kuliahkan kamu. Ya, kamu ikut bapak, hidup kamu tidak akan nyaman. Kamu disiksa setiap hari sama bapakmu. Ya, ikut bapak. Baik, bapak bawa aja anaknya. Tapi jamin untuk saya apa? Buat makan sehari-hari. Baik, saya akan kasih kamu sejumlah uang. Cukup untuk hidup kamu 1 tahun. Wijaya, kamu ambil uang di ATM. Cepat. Baik, Pak. Ini, Pak, uangnya. Ini uangnya. Ambil. Ini cukup untuk 1 tahun kehidupan kamu. Makasih, Pak. Bawa aja anaknya. Ikut aja bapak ini. Astagfirullahaladzim. Ayo nak, ikut bapak. Kamu memang orang tua tidak berguna. Baik, saya akan buktiin sama kamu bahwa anak ini bisa berhasil di tangan saya. Ayo nak, cabut. I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.